Masih di Kalong Show, di video ini kita akan sama-sama mendengar suara indahnya Lili, Opa Fadli, dan juga Mas Ade Govinda. Nah, kalau tadi duet Lili dengan Bude Sruti, kemudian tiba-tiba masuk Mas Ade kalau bosan ya. Mas Ade nggak mau mainin pesan terakhir, karena bukan lagunya, oke? Okay. Abis itu, kayaknya Bude Sruti udah masuk, muncullah Opa Fadli. Nah, kita pengen dengar yang dibawa TBW. TBW ini lagu yang gue rasa lagu sejuta umatnya tahun lalu ya. Jadi semua orang tahu lagu ini dan ikut menyanyikan lagu ini karena memang ini lagu ini spektakuler banget ya. Tahun lalu itu menurut gue banyak banget lagu-lagu yang persaingannya ketat. Selain TBW, ada apa? Melukis Senja, Budi Doremi. Ya. Gue juga gak ngerti kenapa di AMI Award ini kok gak ada Budi Doremi, penglihatan gue gak ada ya. Kemudian lagu apa lagi? Lagunya Anet. Mungkin hari ini, esok atau nanti. Dan juga Anet dapet pendatang baru terbaik ya. Yang ketiga ada apa lagi? To the Bone Pamungkas. Jadi 2020 itu ketika pandemi datang, pandemi lagi gila-gilanya, menurut gue malah musisi Indonesia itu bersaing sangat ketat, menciptakan lagu yang luar biasa, yang ibaratnya kalau lo lihat klasemen, bukan klasemen, chart di YouTube, di Spotify, itu tuh mereka naik turun aja tuh lagu TBW, Melukis Senja, Mungkin Hari Ini, Esok Atau Nanti, terus ada terakhir-terakhir di lab terakhir tuh akhir tahun tuh To The Bone. Nah itu kayak gitu terus, itu gila bener. Tapi gue gak bahas persaingan mereka, gue bahas kita dengerin aja TBW ya. Yuks. Duh, gawat. Ada di sini, masih dengan perasaanku yang dahulu, tak berubah dan tak pernah. Ya, Opa Fadli, gua ngefans banget dari awal Padi itu ada album Lain Dunia ya, itu 99 ya. Suaranya lo mau dibikin lagu romantik, mau dibikin lagu rock banget, atau rada-rada rock jazz seperti Kekasihku ya, itu pun enak. Itulah Opa Fadli, makanya sampai tahun 2021 ini masih berjaya. Berbeda, aku masih yakin nanti ya, gue lupa bahas ada dasarnya Opa Fadli. Berarti kemungkinan besar di sini si cewek lah yang berkorban, yaitu Lili ya. Berkorban dalam artian apa? Lili akan memaksakan ada yang sangat tinggi karena memang kalau duet cewek sama cowok, gue selalu bilang pasti ada yang berkorban. Apakah yang ceweknya, apakah yang cowoknya? Dan di sini Lili ngikutin adanya Opa Fadli. Nah, falset kan? Bahkan gua nanti Lili akan bernyanyi suara duanya. Tanpa batas waktu, aku terpaku, aku meminta, walau tanpa kata, cinta berupaya. Oh, aku merindu. Dan suara dua kan? Karena kalau Lili nyanyi suara satu juga, menurut gua akan ketinggian. Tapi gua nggak tahu nih, apakah Lili cukup nekat? Karena mungkin nyampe aja sih kalau Lili ya. Kau tahu, tanpa batas.
Bagi yang terakhir ada kagok menurut gue ya. Tapi gak apa-apa, gue seneng liat dia. Bagi gue sempurna-sempurna aja. Karena kenapa? Karena itu Lyodra ya. Oke, gimana teman-teman, puas gak penampilan Lyodra, Bude Sroti, kemudian Mas Ade Govinda dan juga Opa Fadli? Gua puas banget, mereka keren banget ya. Di ujung-ujung seperti yang gua bilang, kayaknya ini yang jadi korban perempuannya. Ternyata benar ya, tapi itu gak, gua sih gak peduli ya selagi itu Lyodra yang nyanyi ya. Sumpah dia cantik banget ya. Dengar-dengar, enggak usah, oke. Besok saya akan mereact AMI Awards juga. Ada Ahmad Dhani, Dul, Mulan Jamila, Tisa Biani, kemudian Anet, mantan gua Mahalini. Terus sama siapa lagi mereka? Ziva. Dan juga nanti yang ada Kalebnya, Kaleb, Stefan. Sekalian aja besok ya. Karena kalau langsung biasanya view gua gak begitu bagus ya. Biasanya juga gak begitu bagus ya, oke. Sampai ketemu di next video. Stay calm.